Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nur Kamariah binti Morni daripada Al Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, selamat hari Selasa. Saya ucapkan kepada bis kita semua yang insya-Allah sekejap saya lagi akan join saya di Facebook group ini, dan saya mohon maaf sangat-sangat saya lambat sikit untuk membuat live malam ini sebab saya baru siap kelas dan kelas saya siap tadi pukul 8:50. Jadi packing itu ini dan alhamdulillah apa namanya ni dapat membuat live. Dan terima kasih juga kepada Ustazah Azah ada join saya jadi driver saya, jadi saya dapat membuat live ni dengan tenang sedikit, insyaAllah itulah kiraya punya tu. Okay, jadi insyaAllah sementara saya menunggu on the way balik ke Lumut dengan Ustazah Azah, kemudian saya balik ke Rimba. Jadi namanya tadi kan mengajarkan ilmu ni, saya kira saya berada di mana, yang penting saya dapat sampaikan ilmu ni insyaAllah dengan selamat, dengan selamat, dan mudah-mudahan dapat membantu, dan mudah-mudahan ilmu kalian ni dapat membagi banyak manfaat kepada bis kita semua insyaAllah. Dan ini pun saya nampak ada kereta polis di highway, tapi apa-apa, yang penting bukan saya driver. Okay, okay. Jadi insyaAllah apa namanya ni, kan semalam saya sudah menyampaikan surah An-Nas ayat yang kedua. Jadi ayat kedua, ayat yang keempat. Jadi insyaAllah malam ini saya akan bacakan sambungan ayat yang kelima, kemudian lepas itu baru saya masuk kepada sebutan-sebutan huruf, kemudian terjemahan tajwid, tajwid, hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang kelima surah An-Nas. Kemudian saya akan masuk kepada tafsiran, tafsir ataupun cerita sikit lah apa cerita ayat yang kelima surah An-Nas ni insyaAllah. Okay, assalamualaikum Ustazah berdua. Wow, masyaAllah, Salita Hena. Waalaikumsalam Puan Zalina. Ni Puan Zalina, okay, apa khabarnya? Tadi saya jumpa sahabat berpaluk sekejap, masyaAllah, terubat rindu rasanya. Okay, jadi insyaAllah saya terpumang masa, saya akan teruskan. Dan saya masa ni di highway, mudah-mudahan signal okay, sepanjangkan balik ke Lumut tadi insyaAllah. Okay, saya bacakan ayat yang kelima surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Saya dah beritahu tadi format saya surah ayat, setiap satu ayat ni saya akan bacakan 3 kali, kemudian saya bacakan hukum sebutan hurufnya, dan saya jelaskan hukum tajwidnya, kemudian saya jelaskan tafsirannya insyaAllah. Okey, sekali lagi saya baca ayat yang kelima. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang kelima. Alladhi yuwaswisu fi sudurin. Sorry, sekali lagi ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Oh, masya Allah. Yang mana erti ayat yang kelima adalah yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia. Kan cerita ayat yang keempat katanya, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Kemudian sambungannya yang kelima, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Okay, jadi kalau saya sebut satu persatu, alladhi, nampak lidah saya, kalau huruf dhal mesti keluarkan sedikit lidah. Alladhi, alladhi, mudah-mudahan nampak, mohon maaf kalau sekiranya gagal-gagal. Okay, alladhi, dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Alladhi, alladhi, yuwas, yuwas wisufi. Kalau sin, mesti jelaskan sebutan sinnya. Yuwas wisufi. Sekali lagi, alladhi yuwas wisufi. Kemudian saya teruskan. Kalau sot, sot tidak boleh dimuncungkan mulut. Bukan sot, mesti sot, sot. Okay, sot. Jadi kalau membaca, tapi sebab ia baris depan, jadi kalau kalau dibaca, kalau huruf sot yang berbaris depan ada muncung sedikit, tapi bukan su. Wah, bukan su membaca. Dibaca sebutannya, kalau tadi baca tadi, alladhi yuwas wisufi sudu sudu sudurin nas, sudurin nas. Mesti ada dapat bezakan huruf sin dengan huruf
sat insyaAllah. Puan Sarah Azra, Assalamualaikum UQ. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Sarah Azra? Terima kasih sebab join Facebook Live saya di Facebook Group. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini banyak memberi manfaat kepada bis kita semua insyaAllah. Dan yang 4 orang, masa ini saya nampak ada orang 4 orang yang memview saya. Yang saya nampak adalah Puan Zilita Hena dengan Puan Sarah Azra saja. Okey, kepada 2 orang, Jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih sebab join Facebook Live saya insyaAllah. Okey. Dan sebutan huruf tadi saya sambung, sudurinnas. Sat baris depan, sudurinnas. Okey. Bila saya masukkan alladhi, zi, kadar harakatnya adalah 2 harakat dan hukumnya adalah mat asli atau mat tabi'i ataupun mat dhati. Mat asli, dua artinya dibaca dengan kadar 2 harakat. Alladhi, macam tu, okay. Yuwaswisu fi, fi pun sekali lagi hukumnya mat asli ataupun mat tabi'i ataupun mat dhati. Siapa yang masuk kelas tajwid nanti insyaAllah akan siok dia belajar apa maksud mat asli ya, apa maksud mat tabi'i ya, insyaAllah. Okay, kalau mau lebih lanjut, call admin kami apa namanya untuk dapatkan bantuan macam mana sekiranya akan mau belajar tajwid dengan lebih lanjut lagi insyaAllah. Kemudian sudu, dal waw depan du, du artinya mat asli, sekali lagi mat asli. Okay, rinnas satu adalah alif lam syamsiah, alif lam syamsiah ataupun idgham syamsiah. Jadi masuk bunyinya, idgham itu maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, artinya memasukkan bunyi ra yang berbaris bawah kepada bunyi apa namanya nun. Rinnas bukan riannas, macam mana rinnas. Kemudian nas adalah mat arid lisukun, iaitu sukun datang dan kadar harakatnya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6 insyaAllah. Okay, sekali lagi sebutan huruf untuk ayat yang kelima surah An-Nas, alladhi yuwas wisufil sudurinnas. MasyaAllah. Dan Assalamualaikum, tadi ya, sorry Puan Ni Aziz. Sekali lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Ni Aziz sebab join saya. Dan ada tag-tag apa namanya ni, ada tag orang untuk join melihat Facebook Live saya ni, Ni Aziz Mai dan Andrea Has. Masya Allah, terima kasih Has. Ada yang Andrea Has ada join saya, Masya Allah. Sebab jujur arah screen saya memang saya dah nampak siapa, dah nampak siapa yang ikut live saya ni. Yang saya nampak adalah Puan Ni Aziz, Puan Sarah Azra dengan Puan Zilita Hena saja. Tapi tadi ada yang Andrea Has, Masya Allah, terima kasih sebab join saya. Okay, okay, apa cerita di sebalik ayat yang kelima surah An-Nas ni? Siapa kan mau tahu, say I. Okay, say I, sampai lagi say I. Okay, siapa kan mau tahu, please komen, send love banyak-banyak arah saya. Kalau kita send love banyak-banyak, saya nampak love arah screen, baru tu saya teruskan. Okay, please let me know kalau kita mau saya teruskan apa cerita terjemahan ataupun tafsir ayat yang kelima surah apa namanya ni, surah An-Nas. Okay, saya tunggu love-nya, saya tunggu like-nya, saya tunggu apa gitu semualah, like-nya apa. Kalau screen-nya itu ada seorang bagi love, okay, terima kasih. Ada yang bagi love, ada yang bagi like, Masya Allah. Okay, jadi saya teruskan. Okay, jadi saya tahu yang ada orang dengarkan saya. Okay, okay. Kan masa semalam kita ni cakap hati itu adalah king, sebenarnya adalah raja bagi manusia. Suatu tak berhati-hati. Terima kasih Puan Zilita Hena ai katanya. Okey. Jadi kita ni dapat apa namanya ni, hati itu adalah king ataupun raja bagi manusia tu. Jadinya kalau hati kita ni dia pun raja kan. So senang saja kalau sekiranya kita ni kan kena kawal. Senang saja anasir-anasir negatif ataupun benda-benda negatif akan masuk ke dalam hati kita ni kalau kita ni indah berjaya mengontrol hati kita ni. Okey, tapi di sini ni apa yang dimaksudkan dengan pengganggu hati itu katanya? Adakah pengganggu hati ini berani katanya? Okey, sebenarnya pengganggu hati ini indah berani. Yang saya suka kalau saya terjemahkan secara menyeluruh daripada anu tu katanya, kalau kita ni ingat kepada Allah ataupun kembali kepada Allah satu-satunya, pengganggu hati ini akan berani mendekati kita ni. Saya ulang sekali lagi, ini adalah fakta dan ayat firman Allah Taala sendiri bagi tahu katanya, kalau kita ni berpegang teguh dengan Allah Taala, artinya kita ni indah, pengganggu
hati ini akan berani. Apa siapa pengganggu hati ini? Syaitan jin yang nampak dan syaitan manusia yang nampak. Okay, artinya pengganggu hati ada dua. Yang indah nampak iaitu syaitan jin, yang nampak iaitu syaitan manusia. Jangan cakap manusia pun dah bukan ada yang jadi syaitan. Artinya manusia pun kena labelkan di sini syaitan manusia. Okay. Jadi kalau sekiranya kita ni dekat dengan Allah Taala, berpegang teguh, percaya, yakin dan janji dengan Allah Taala, artinya ataupun pengganggu hati ni akan berani mendekati kita ni. Sebab apa? Kita ni kukuh, kita ni yakin tempat kita ni bergantung segala-galanya. Jadi kalau sekiranya kita ni dekat dengan Allah Taala, artinya ia akan lari. Sebab apa? Ia akan takut. Sebab nampak kita ni itu mendekati kebaikan, nampak kita ni itu dekat kepada Allah Taala, mempercayai Allah Taala itu sebenarnya. Okey. Tapi kalau sekiranya kita ni lemah, lalai, ingkar, suka, sebab tu tersanang kita ni itu kan buat maksiat. Sebab tu sanang kita ni kan membuat kerosakan. Sebab tu sanang kita ni kan habis ikat untuk lalai, untuk buat benda-benda tak baik, jahat. Betul ke yang dah cakap saya ni? Sebab kalau kita ni dekat dengan Allah Ta'ala, senang si Allah Ta'ala bukakan ataupun nampakkan kita ni kepada kebaikan-kebaikan. Tapi pernah ke kita, once sekali si kita ni jauh daripada Allah Ta'ala, pernah ke kita ni merasai yang apa namanya, semua benda jadi sebenda tentu. Kusut dia, kan marah-marah ada orang dia, kan baik apa buruk sangka tiada orang, macam tu. Okey, dan kalau sekiranya kita ni rasa kita ni pernah buat macam tu, itu artinya gangguan hati, pengacau hati, pengganggu hati itu. Okey, dan penggangguan ini sebenarnya bukannya datang daripada yang nampak. Gangguan itu boleh datang yang daripada yang nampak, iaitu manusia. Okey. Jadi seterusnya kita ni kan mau tahu apakah, siapakah sebenarnya pengganggu manusia yang jahat ni. Dan saya perintah kajut sebenarnya pengganggu yang jahat itu bukannya yang tidak nampak di mata. Sebenarnya penjahat yang sebenarnya, ya, penjahat manusia yang nombor satu adalah manusia sebenarnya. Sebab itu Allah Ta'ala firman dengan menggunakan ayat ataupun menamakan surah ini dengan surah An-Nas, iaitu namanya manusia. Sebab Allah Ta'ala akan beritahu yang jahat tadi sebenarnya bukannya yang dah nampak. Yang jahat tadi sebenarnya adalah yang indah nampak. Yang jahat ini sebenarnya adalah yang nampak sebenarnya. Contoh kadang-kadang kan manusia bila dengki, ia sanggup buat apa saja untuk menjatuhkan manusia ini sebenarnya. Kalau sekiranya yang dia suka, ia akan jatuhkan apa saja cara. Sebab itu tak ada yang sanggup namun sebenarnya misalik antar-antar bar orang, and then fitnah orang ni, sedangkan sebenarnya cerita tu dah ada tapi dia ada-adakan macam tu. Manusia lah pengganggu nombor satu yang Allah Ta'ala letakkan dalam ayat ini. Betul katanya, memang jin dan hantu ataupun syaitan aninya yang indah kelihatan atunya adalah gangguan manusia. Tapi katanya pengganggu yang lebih jahat lagi, ini Allah Ta'ala sendiri bercakap, pengganggu yang lebih jahat dan yang sebenar-benar kejahatan itu, penjahat sebenar adalah manusia itu sendiri. Namun sebelum zalim, kenapa Allah Ta'ala bercakap kita ni manusia ni adalah pengganggu ataupun penjahat yang sebenar? Kenapa? Sebab kita ni yang kadang-kadang sanggup buat apa saja. Macam saya cakap tadi lah, sanggup buat apa saja untuk menjatuhkan orang lain, sanggup buat apa saja untuk memenangkan kita ni punya kemahuan, sanggup buat apa saja sampai kita ni sanggup belakangkan Tuhan atau sampai sanggup belakangkan Allah Ta'ala tu. Jadi di mana iman kita ni? Tanya diri kita ni, di mana iman kita ni sebenarnya? Kenapa kita ni sanggup membelakangkan Allah Ta'ala demi untuk mendapatkan kepuasan di dunia ini sebenarnya? Pernah tadi terus istighfar, masya Allah, ya Allah, you read my mind. Adakah saya betul? Masya Allah. Okay, jadi sebab tu saya cakap kan, sebenarnya yang jahat ni manusia. Yang jahat tu sebenarnya manusia. Yang nak nampak ni, kita ni nak nampak. Sebab tu kita ni, ia jahat. Tapi ia kadang-kadang membisikkan hati kita ni. Tapi manusia ni, kalau yang jahat, ia akan jahat hati, ia akan jahat nampak, terluah, terekspresi lagi jahatnya tu. Masya Allah. Jadi, sebab tu tau Allah Ta'ala menamakan surah ni dengan surah An-Nas, bukan surah jin. Walaupun surah jin ada, tapi yang Allah Ta'ala maksudkan kejahatan sebenar adalah surah manusia. Surah Nas itu sendiri. Masa saya membuat tadabbur surah An-Nas ini, saya cakap, ya Allah, benarkah manusia itu sendiri? Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, manusia ni katanya memang sifatnya memang kan buat keburukan. Memang sebab itu tahan manusia bila lahir, ia ibarat kain putih. Ada hadis kan beritahu ibarat kain putih. Jadi ibu bapa ni tah yang mencorak anak ni kan mau jadi macam mana? Yahudi kan, Nasrani kan? Adakah kita ni kan mau yang jadi anak yang lahir membesar dengan akhlak yang mulia, dengan pendidikan Islam ataupun indah? Jadi jangan salahkan anak kalau sekiranya kita ni indah, indah. Sebab macam kita ni, ibu bapa ni manusia kan. Kalau anak buat jahat,
confirm orang akan tanya, indongnya nikah yang Inda mengajar? Contoh cuma tu. Saya bukan cakap semua indong salah, Inda. Bukan. Jadi saya akan tanya adalah, kita ni sebagai manusia adalah, kita ni sudah didik diri kita ni, iman kita ni sudah kukuh ke Inda untuk menghalang segala kejahatan-kejahatan yang Inda nampak dengan yang nampak? Macam tu. Okay. Na'uzubillahi min zalik. Jadi, itu perkongsian kita ni. Jadi saya akan tanya diri kita ni, macam mana tahap iman kita ni setakat ini? Adakah kita ni mampu untuk menahan godaan gangguan penjahat sebenar, iaitu manusia sendiri? Manusia ni jangan cakap manusia yang general. Tanya, kadang-kadang kita ni sendiri pun jahat dari diri kita ni sendiri. Kita ni tahu menipu tu berdosa, tapi kita ni masih menipu. Kita ni tahu Allah Ta'ala dah suka kalau sekiranya hambanya yang lalai, kita ni masih lalai. Nampak ke indah kita ni manusia pun jahat dari diri kita ni sendiri. Itu yang Allah Ta'ala maksudkan jahat. Jahat dari diri sendiri, lain lagi belum jahat dari orang lain. Mengucap, memfitnah, and then buat-buat cerita tidak baik, berburuk sangka. Tu lagi kita ni kan mohon na'udzubillahi minzalik. Mudah-mudahan kita ni semua dijauhkan lagi daripada segala kejahatan-kejahatan manusia ni. Banyak kalau kita ni kan cakapkan kejahatan manusia ni, Allah na'udzubillahi minzalik. Mudah-mudahan kita ni dijauhkan. Jadi betul kata Puan Sarah Azra, di mana iman kita ni? Di mana? Tanya diri kita ni, muhasabah diri kita ni malam ni. Ya Allah, aku pun jahat, aku manusia ni pun aku jahat dari diriku sendiri. Saya sendiri yang bercakap ni pun kadang-kadang saya jahat dari diri saya. Saya tahu saya ada ilmu, tapi kenapa saya dah sampaikan? Sebab tu alhamdulillah saya menyahut cabaran ataupun bukanlah seruan. Sebab tu saya pakaikan platform FB Live ni untuk menyampaikan ilmu yang saya dapat ataupun yang saya tahu. Jadi mudah-mudahan kita ni semua dapat banyak manfaat, dan jangan biarkan diri kita ni tahu seorang diri si ilmu ni, sampaikan kepada orang lain. Sebab tu tah saya suka ayat yang pertama, surah An-Nasa ni, kul katanya, katakanlah. Bila kita ni cakap katakanlah, bukan bermaksud kita ni bercakap saja, sebarkan. Kita ni orang Islam ni, kita ni manusia ni, kita ni ada hak dan amanah dan tanggungjawab yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Sampaikan ilmu ni, jangan biarkan orang lain dah tahu Al-Quran. Jangan biarkan orang lain beranggapan buruk mengenai Islam ni. Dan lebih buruk lagi, lebih parah lagi, kalau sekiranya ia bersalah anggap ataupun buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh, biar kita ni nampak, orang lain nampak keindahan Islam itu sendiri melalui kita ni punya perbuatan, melalui tutur cakap kita ni. InsyaAllah, perbuatan itu apa? Sekecil-kecil perbuatan, perbuatan baik yang dapat kita ni buat adalah memberi manfaat kepada orang lain dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada bisnes orang. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Amin. Amin. Betul kata Puan Aziz. Minta maaf kalau sekiranya saya punya background indah berapa support. Alhamdulillah saya selamat sampai di kedai yang Nur sekejap, sebab adik saya akan singgah kedai sekejap. Okay? Jadi terima kasih kepada bis kita yang menyaksikan live saya ni. Allah, saya suka benar-benar sharing kita ni malam ni. Mudah-mudahan lebih ramai orang lagi dapat join kita ni. Dan sekiranya saya terlewat sikit, saya mohon maaf sebab saya mohon setiap malam saya memang ada kelas. Jadi maybe saya dah sedikit terlambat, bukan tepat pukul 9, tapi saya tetap akan buat live ni kecuali kalau sekiranya saya dah berapa sehat ataupun na'udzubillah zalik, sekiranya ada musibah apa na'udzubillah. Tapi doakan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri saya kekuatan untuk saya dapat sharing. Saya excited benarnya bila saya dapat sharing ini, okay? Mudah-mudahan dapat memberi banyak manfaat. Ini pun kelas percuma. Kalau kita ni dah grab pahala kelas percuma ni pun, apalah maknanya kita ni, apa nilai kita ni sebagai manusia ni sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi manfaatkan kelas percuma yang saya buat di Facebook group ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Saya suka satu ayat and then setiap malam. Dan nantikan esok, nantikan saya excited berhabis. Esok saya ada kelas dan insyaAllah saya akan dapat buat. Kalau sekiranya ada halangan, saya akan dapat buat pukul 9. Saya akan sambungkan ayat yang ke-6 dan saya akan ceritakan keseluruhan surah An-Nas. Siapa excited? Bagi saya love please. Take love foto banyak-banyak. Okay, siapa excited? InsyaAllah saya akan sambung yang ke-6 esok malam jam 9 malam. Alhamdulillah esok saya ada kelas, jadi saya boleh buat kelas, saya boleh buat FB live pukul 9 tepat insyaAllah kalau tidak ada halangan. Alhamdulillah. Dan insyaAllah dapat berikan sinopsis ataupun saya akan bagi gambaran luas mengenai surah An-Nas. Excited rasanya. Sampai excited macam saya, ya Allah. Macam bila dapat ilmu ni kan, kita ni rasa macam Allah Ta'ala tu sedang mentarbiah hati kita ni. Allah Ta'ala tu sedang mendidik hati kita ni untuk
dekat dengan ia, bah, dekat dengan ia melalui platform pendidikan ilmu ni di sini ni, insyaallah. Jadi alhamdulillah kita ni manfaatkan apa namanya ni FB live kita ni untuk mendekatkan diri kita ni dengan Allah melalui pendidikan Al-Quran ni. Satu ayat saya satu malam saya ajar. Saya dah ajar lebih-lebih ayat. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya Allah, masya-Allah, terima kasih puan Sarah Azra bagi saya love banyak-banyak, masya-Allah. Okey. Jadi terima kasih kepada bis kita yang menyaksikan live saya malam ni. Apa namanya ni, ada yang konsisten daripada awal sampai akhir, masya Allah, terima kasih. Doakan saya selamat balik sebab malam ni saya akan balik ke Rimba. Saya hantar tadi saya Ustazah Azah dulu ke Lumut, lepas satu baru saya balik ke Rimba. Jadi doakan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi saya dan selamat sampai ke Rimba je, insya Allah. Jadi insya Allah kita ni jumpa esok malam lagi. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada ummah kita ni, insya Allah. Jadi ya Allah, terima kasih tu Ustazah NAMG, masya Allah. Jom dekati umat dengan Al-Quran, insyaAllah. InsyaAllah, amin, amin. Okay. Jadi terima kasih yang join live saya. Saya Ustazah Nur Kamaria binti Morni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Saya tutup live kali ini dengan hidup jangan jadi orang biasa, hidup jadi orang yang luar biasa dengan pendidikan Al-Quran, insyaAllah. Jadi saya tutup live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.